Di Johor, tindakan segelintir pengusaha kilang melepaskan sisa buangan industri ke sungai didakwa antara punca berlakunya pencemaran selat terberau. Lebih membimbangkan, pencemaran yang dikatakan berlarutan sejak lebih 10 tahun lalu itu kini menjadi semakin serius. Wakil nelayan Kampung Pasir Putih yang ditemui mendakwa air sisa kumbahan dari kilang yang beroperasi berhampiran sungai disalurkan terus ke sungai tanpa tapisan. Ia diburukkan lagi dengan sikap pengusaha bot dan kapal dagang yang dikatakan membuang sisa kumbahan termasuk minyak ke laut ketika berlabuh. Kualiti air yang semakin merosot itu nyata mengancam sumber rezeki nelayan selain mengakibatkan ramai peternak ikan dan kupang dalam sangkar gulung tikar. Pendapatan pun kita pun dah berkurangan, semua nak kena pergi luar ikan, air semua potong lah kan. Lalu macam kita boleh dapat 100 lebih, 200, sekarang tinggal 560 ringgit lebih itu aja. Jadi kita nak lebih itu kita pergi jauh. Kadang pergi jauh kau dah, dari itu dah tinggi, minyak lebih apa, kena yang besar sikit, yang kecil dah tak boleh. Nah, contoh sekarang ni yang dapat kita lihat ni air dah terlalu hitam. Selalunya kalau 20 tahun lepas ni air memang cantiklah, sesuai lah untuk nelayan-nelayan ni mencari apa rezeki dengan apa lumayan kan, pendapatan yang cantik. Jadi sekarang ni dah jauh beza. Cemaran ni pun berlaku pun dah dah terlalu lama. Jadi pada pemancing pun agak sukar dah nak untuk dapatkan ikan apa semua kan, sebab atas sebab air kotor. Jadi selama saya buat ni untuk mancing ni, ikan pun sudah semakin berkurangan. Justru kerajaan diminta mengambil langkah serius bagi mengatasi masalah itu dengan segera. Selain menggesa feri dan kapal dagang yang berlabuh dipantau bagi mengelak pembuangan minyak ke laut. Sementara itu, pengarah Jabatan Alam Sekitar Johor, Dr. Fahmi Muhammad Yusof ketika dihubungi berkata pihaknya ambil maklum aduan berkenaan. Beliau bagaimanapun menjelaskan perkara itu perlu diteliti lebih lanjut kerana ia turut membabitkan fenomena pasang surut air laut yang boleh membawa bahan cemar ke selat terberau.